ibu di hari ulang tahun ibu. Apa om bilang tadi? Kamu mau beliin saya kado? Emangnya kamu megang uang? Sejak kapan kamu megang uang? Sejak kapan kamu tuh punya uang? Sejak kapan kamu punya duit? Terus ngapain bawa tas besar-besar? Sebenarnya kado ini akan bikin ibu bahagia. Kenapa? Apa kadonya? Awalnya aku juga ngerasa berat untuk ngelakuin ini. Tapi ini demi kebahagiaan ibu. Dan karena ibu bahagia, aku juga pasti akan bahagia. Udah deh, kalau ngomong itu gak usah kebanyakan intro, langsung aja. To the point, kamu itu mau ngasih kado apa? Kadonya mana? Mana kadonya? Kadonya aku akan pergi dari rumah ini untuk selamanya. Kamu mau pergi dari rumah ini? Kenapa? Aku tahu selama ini aku udah bikin ibu susah. Selama ini aku udah jadi beban buat ibu. Dulu ayah ninggalin ibu juga gara-gara aku. Aku tahu selama ini ibu selalu hidup susah karena ibu harus nurutin omongan orang-orang karena diancam. Jadi di hari ulang tahun ibu ini, aku ingin memberikan kado untuk ibu dengan pergi dari rumah ini. Aku janji aku gak akan jadi beban lagi untuk ibu. Ibu akan hidup bahagia selamanya. Ibu gak perlu khawatir akan ditunggu oleh orang-orang, akan diajar oleh orang-orang. Karena aku pergi karena kemauanku sendiri, ibu. Sekali lagi terima kasih ya, ibu. Karena ibu sudah merawat dan menyekolahkanku sampai aku lulus SMA. Maaf kalau selama ini aku selalu jadi beban buat ibu. Dan bisa ibu terus. Aku pergi ya, Bu. Assalamualaikum. Sekarang aku udah bisa bebas di rumah sendirian. Hana, lagian kenapa sih gak dari dulu aja kamu tuh pergi dari rumah? Biar kamu gak nyusahin saya. Dari tempat lagi, Bu. Cut, oke, aku keluar dulu. Masuk. Ibas.